Ini aku mau lewat dia. Sebelum aku lewat dia, enggak boleh kasih dia tahu di mana aku bisa lewat, di mana aku bisa bawa bola. Yang penting pakai badan kamu yang bisa lewat dia, bukan cuma bola. Karena kalau kamu bawa bola ke dia lurus, pasti dia bisa. Karena pakai badan kamu, oke? Okay? Kayak gini. Lihat, itu satu. Aku ulang lagi, oke? Okay? Lihat, satu. Yang kedua, mau lewat dia di luar, bukan di dalam lagi, di luar. Terus kamu gini, pam. Di luar, tapi jangan hilang bola karena sudah lewat. Masih kontrol bola karena mungkin kalau sudah lewat satu, pasti ada nomor tiga. Sebelum itu bisa lewat, kalau bisa lewat tiga orang, pakai skill yang paling tinggi. Ini pam pam pam. Bisa tetap kaki kamu. Pemain semua harus tahu ini. Ini yang penting juga. Harus pakai skill, oke? Lihat dia, kalau dia sendiri, tempe main yang kedua lebih jauh. Kalau punya teknik, speed, belajar ini ya. Lihat ya, bam. Itu penting sekali, karena satu lawan satu bisa pakai teknik kamu punya. Tapi kalau mau pakai dribbling kayak gini, harus cepat. Karena kamu yang punya bola, kamu ada banyak opsi. Bisa di bawah, bisa di atas, dan bisa pakai ini, bam. Yang penting ada skill.